selamat hari esok. Penerbangan saya pada hari ini jam 3 KL untuk jalan-jalan ya, mencari paha. Flight saya jam 12.15 ya. Dan nomor berapa ya? Begitu. Sakit. Tapi kayak lagi cerita mari banyak ya. Boleh. Nun nasi mau turun daripada. Boleh tahan. Untuk dia make kancil dia suruh. Si mampu mencabelnya ya. Teman-teman. Yang gacor aja. Tapi itu mana? Jepun dulu, Bang. Oh, Jepun yang tadi main-main Jepun. Sebenarnya dia harus dia di bawah. Sebenarnya tak antu jemput dan datu malam tadi ya. Dom, kau belakang. Pagi, saya baru sampai di Bukit Bendera Pulau Pinang sini ya. Saya sama rekan-rekan, kami akan coba naik ke Bukit Bendera. Jom kita ke sana. Hello, hai semua, selamat pagi. Oke, di sini beli tiket terpaksa menggunakan kad pengenalan ya. Ya. Hah? Kalau depan. Ya, terpaksa gunakan IC untuk ke counter untuk dapatkan tiket ya. Ini terpaksa tiket terpaksa. Halo Noi, dah tadi Noi. Okay. Coba introduce diri sendiri dulu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Zainuddin bin Yusuf, lebih dikenali sebagai Nana Din. Asal di Penang ini dah. Berasal dari Penang. Okay. Tempat ini tempat apa bang? Kampung saya Teluk Bahang. Teluk Bahang. Yang tempat ini yang kita berdiri. Sekarang kita ada di Penang Hill. Stesen Penang Hill. Okay, setiap hari ada ramai orang datang. Setiap hari selepas lockdown, bila kerajaan buka sempadan dan juga luar negara semua boleh masuk, hari-hari ada orang. Hari-hari. Okay. Pulau Pinang boleh. Pulau Pinang boleh. Boleh. Okay, thank you. Bye bye. Jadi kita untuk naik ke bandara, bagi tiket perlu IC ya. Saya sudah dapat. Yeay, jom kita ke sana. Ini adalah bangunan kereta api Bukit Bendera ya. Karena kita sudah bermula dari sini. Ini sejarah-sejarah ya. Oke. Oke, kita masuk ke scan. Kita sudah berada di dalam kereta api untuk naik ke bukit. Apa tadi nama? Bendera. Kalau kita naik ke Bukit Bendera. Untuk kereta apa tadi? Kita naik bukit. Kita naik bukit. Awak tiada kereta naik bukit. Kita sudah sampai di lokasi yang kita tuju. Dinding sudah tuh. Puncak ada tuh. Di sini dia keluar. Ini apa nama tempat ini? Ini saya keluar. Okey. Sampai di kawasan.
Ya, inilah kenangan kita sebekas di Bukit Bendera ya. Ya, tunggu saya belum lagi ya. Kita pergi ke bahagian atas ya. Wah, keadaan cuaca hari ini agak oke, sejuk. Nah, biar saya buka mask dulu ya. Oke. Wah, senok di sini. Cuacanya yang best. Sejuk. Oke, kita coba naik kereta ini. Oke, kita naik kereta apa nih bang? Kereta pagi bang. Kereta pagi? Oh, kita di sini ada abang kereta pagi, pengungsi kita, Mahmud, kereta dan Cai. Hello bos. Bang, yang asal sini lah. Saya asal sini bang. Asal Bukit Bendera. Asal Bukit Bendera. Empat generasi. Empat generasi sudah. Oke bang, saya berhenti kat sini. Okay. Abang bertangka gambar semua. Okay. Nanti saya balik kat sini. Abang. Okay, boleh. Okay. Saya bagi 4-5 minit eh. Okay, okay. Jangan rugi masa sini lah, taruh ke hutan. Dekat sini saja. Kita ambil gambar dulu. Cantiklah pemandangan dari sini. Itulah Bandar Raya Pulau Pinang ya. Keadaan cuaca di bawah sana keadaannya berembun ya. Wah, itu ya jembatan Pulau Pinang. Wah, penggambaran ini adalah di Bukit Bendera. Wah, kita bersama rombongan sebekas cawang berkenu. Ya, tindak. Sedih. Itu adalah Pulau Pinang ya, Bandar Raya Pulau Pinang. Indah di pagi hari ini. Best, jom kita ke tempat lain. Aduhai, menyakitkan begini. Saya duduk bergestan ya. Ya. Inilah Bukit Bendera. Hai. Nak pedak mau kita petang. Hari ini kita tadi. Oh, ini ya pelancong-pelancong yang datang melawat ya. Yang muka-muka hitam.
Halo. Kawan-kawan sedang menunggu kereta api ya, balik semula ke pangkalan yang di bawah sana. Kita masih berada di atas Bukit Bendera. Sudah sampai ya, sudah sampai di bawah. Oh, lihatlah di situ berapa ramai lagi yang menanti untuk menaiki kereta api ini. Keluar. Selepas balik dari Bukit Bendera tadi ya, naik kereta api itu memang seronok lah di atas ya. Kawan-kawan, jom ada masa lagi kita datang ya. Okay.